Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Mebel Indonesia. Ya, alhamdulillah pesanan dari Bapak Abdullah Ihsan. Dia adalah subscriber sekaligus viewer dari Sofa Tantra dan tertarik ingin membeli Sofa Tantra ini. Alhamdulillah ini sudah jadi, tinggal dikirimkan. Nah, ini alamatnya di Bintara nomor 2. Bapak Abdullah Ihsan adalah salah satu subscriber sama viewer yang pesan di Mebel Indonesia. Oke, untuk sofa ini sangat nyaman untuk Pak Sutri atau juga untuk bersama santai. Nah, ini lebih tepatnya itu sering disebut divan tantra kalau di Eropa. Kalau di Indonesia ini sofa tantra. Kalau di Eropa ini paling gemar untuk bergaya-gaya seperti ini. Nanti saya kasih gaya-gayanya supaya Anda bisa lebih berleluasa sama istri Anda. Bukan sama pacar ya, sama istri Anda. Oke. Ini terbuat dari bahan kayu jati. Nah, ini kakinya blue apa itu di bubut. Itu bahan kayu jati semua full kayu jati dan ketebalan 3 cm. Jadi sangat kokoh. Jadi untuk gaya misalkan Anda tenaganya atau powernya strong, kuat sampai 12 jam good. Bisa. Ini kainnya, oh enggak kain ini. Seperti kulit tapi namanya oscar. Ini ketebalannya 10 cm jadi sangat empuk sehingga nyaman sekali untuk berhubungan. Semoga Anda tertarik. Kalau tertarik jangan lupa order di sini. Di 082-323-793-222. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe channel Mebel Indonesia ini, sama di follow Instagram saya di @mebelindonesia.co.id. Oke, untuk menit spesifikasinya atau lebar-lebarnya, nah, seperti lebar ini. Itu adalah ukuran seperti ini. Jadi Anda bisa mengira-ngira, kalau misalkan besar bisa, lebih kecil pun juga bisa. Untuk gaya-gayanya nanti ada di sini. Anda bisa bervariasi, kalau nggak salah ada 19 gaya ini. Jadi Anda nggak bosan sama istri Anda. Jadi main salah satu. Salah satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 082-323-793-222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kursi tamu mewah ini. Ya, puas mas, pas seperti apa yang ada di YouTube itu dan kenyataannya juga. Jadi sudah merasa puas lah, cocok dengan yang di YouTube dengan kenyataan.